Bocil Babak Giling akan bertarung battle balapan kuda. 3, 2, 1, cah! Aku gak bakal kasih kalian berdua nyalip. Tidak akan kubiarkan orang gila menang. Rugi dong. Yang bener aja. Sama. Lompatan maut, sat. Tidak akan kubiarkan kalian berdua menang. Bocil curang dia, Babak Giling dia pakai kuda paling cepat. Kamu curang, Cil. Ya aku juga enggak terima. Ayo kita tanding ulang. Tapi pertandingan kuda battle aja gimana? Udah pasti aku yang menang. Kamu menang tanganku lagi. Sorry sayang, aku kali ini. Kamu itu cupu. Aku enggak boleh nge-cheat lagi, Son. Ya, tenang aja, Cil. Aku enggak pakai cheat. Kamu cek aja pencet E pasti enggak ada cheatnya. Enggak ada yang aneh-aneh. Coba pencet E, kamu ke bawah. Enggak ada cheat-cheatan. Instant build enggak ada. Ya, siap. Berarti kita nge-build apa sekarang hari ini? Rumah pohon. Nanti aja deh rumah pohon. Gimana kalau kita sekarang bikinnya tank aja? Ya udah mulainya dari sekarang 5 menit. Pastikan kalian semua yang nonton video ini udah tekan tombol like ya guys. Sekarang 1 like sama dengan 1 langkah baikkan kalian menuju surga. Yang like hati-hati kakak dicari kuntilanak. Jadi guys, kita santai aja dulu coy. Kita intip aja mereka guys. Kira-kira bikin apa yang mereka bisa bikin tank itu malah rebutan bikin tengah sama bikin di samping guys. Kayaknya mereka lagi lihat Google guys, lihat contekan guys. Gak apa-apa, kita kan pakai cheat ya guys ya, pakai komen blog. Wes bablas angin langsung jadi guys. Apa dulu kita intip dulu ya guys ya. Jangan sampai ketahuan guys, di sini aja dulu guys. Bocil yang mengalah guys, bocil yang di sebelah paling pojok. Oke. Guys, kita langsung bikin tanknya, kita bikin roda dulu guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus kita bikin sebelah sininya. 1, 2, 3 aja. Jangan gede-gede tanknya kali ini. Kecil-kecil aja. Yang penting jadi tank. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita kasih gini guys, slab di sininya. Ini tuh sebagai rantai-rantainya. Biasanya tank tuh ada rantai-rantai begini nih. Kita kasih slab. Hancurkan. Terus ini bawahnya sebagai pembatas yang mantap kali ini. Tank kita kali ini bukan guys. Nah, terus rodanya jangan lupa kita pasang roda tank. 1, 2, 3, 4, 5. Kau yakin menang kamu? Macam-macam kau sama aku. Terus di sini juga kita kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kita kasih roda guys. Bocil itu pasti jelek tanknya kali ini. Gak mungkin lebih bagus roda aku. Ini kita kasih di sini tombol on off ya guys. Nah, terus di sini, di sini. Sekarang kita bikin bodinya. Guys, kita udah sekitar 2 menitan lihat mereka nge-build guys. Lumayan sih itu punya Babak Giling guys. Sekarang dia udah belajar ya guys ya. Kita liatin intipin si bocil sudah sampai mana guys. Ini kita udah pakai gak bakal kelihatan ya guys. Soalnya mereka udah pasti fokus tuh guys nge-build guys. Kita lihat buset bocil udah mau jadi juga. Kayaknya bakal keren si bocil ini guys. Udah kita langsung balik aja guys. Kita langsung pakai cheat. Kira-kira apakah Frost Demon bakal menang? Kita lihat buktikan ya guys ya. Bisa-bisa ya tadi kita kalah guys. Balapan sama bocil kita tantang lah dia nge-build. Jadi cheatnya itu simple ya guys ya. Jadi kita tinggal tulis tank. Kocak ada guys. Kita langsung dapat tankku militeri guys ya. Jadi apapun kayaknya ada di sini guys. Terus kita balik ke gamenya. Terus kita paste guys. Kocar kacir mereka ini guys ya. Kita langsung slash. Langsung paste FBL BC NB FG D4 X5 Z1 BTPI dan enter. Kocar. Oh my god, udah jadi guys tank kita guys. Aku gak bakal kalah sih guys ya. Ini udah terlalu OP sih guys ya. Dalam waktu 5 menit ngebikin sebuah tank kayak gini. Aku tantang buat kalian semua nonton video ini bikin tank kayak Frost Diamond. Kalau kalian bisa lebih bagus daripada ini, nanti aku kasih lo postingan kalian upload di Instagram atau di YouTube kalian ya guys ya. Kita intipin mereka guys sudah sampai mana ya guys ya. Itu tank kita udah bener-bener jadi guys. Wih, itu dia Babak Giling guys. Tank kita sudah hampir selesai nih. Kita tambahin moncongnya sebagai penembak ini. Kita kasih ujungnya nih guys. Nah, beda jauh. Kita tembak. Dah, meledak ini buat battle yang bocil. Nanti kita tembak pakai tank kita ini guys. Terus kita tambahin slab di sebelah sini ya. Nah, kan mantap jadinya. Lebih keren nih jadinya. Daripada punya bocil dan Frost Demon, pasti aku lah yang menang. Sorry lah. Warna tank apa Bapak Gile? Warna tankku warna hijau cuy. Itu punya bocil guys. Bisa. Udah jadi
Oh my god, bocil. Kayaknya kalah guys, Bapak Gile guys. Guys, kita gak boleh kalah guys, kita ada tembakan apinya. Pakai batu yang keluar api, kayaknya nether ya guys ya. Nether, terus kita kasih flint. Jadi kayak emang bener-bener kayak tank kita ini nembakin sesuatu coy. Nah di sini. Nah, cerit sudah nembak. Di sebelah sininya kita taruh lagi guys ya. Nether sama ini. Jadi kayak emang nembak-nembak kayak gitu guys. Padahal ini cuma hutan kita aja coy. Gak boleh kalah pokoknya kita guys. Nah ini hasil tembak-tembakan tank kita yang sangat barbar. Mantap jiwa ya guys ya. Oh my god. Ini satu lagi di sini lah guys. Tembakan tank guys. Oh my god. Ini udah mantap ya guys. Woi, kalian udah jadi belum? Waktunya 1 menit lagi, aku udah jadi soalnya, adik-adik. Punya aku udah jadi, udah keren. Udah siap ngebom semua orang di sini. Punya aku dikit lagi jadi. Waktunya 1 menit lagi aman. Tengku gak bakalan kalah lawan tanknya Bapak Gile yang projo itu. A few moments later. Woi, kalian udah jadi belum? Aku lama banget nunggu kalian ini. Punya aku udah jadi, buat sih udah lama dia. Lama kali dia bikinnya. Dikit lagi, tinggal masukin slab aja. Aku sampai ngantuk nunggu kalian berdua belum jadi-jadi. Kita padahal satu kali klik jadi guys. Kita lihat punya mereka ya guys ya. Udah jadi belum? Lama sekali soalnya aku nunggu ini menunggu kalian. Bultnya punya aku udah jadi nih, udah berdiam diri di atas tanknya. Aku udah siap nih. Udah jadi woy. Ya udah kita kita penilaian dari punya Bapak Gile dulu ya. Ayo sini kalian semua lihat tanknya. Ini jadi ya. Tolong jelaskan Bapak Gile, tolong jelaskan dulu. Sebelum kita penilaian, siapa tahu sesuai nih guys. Apa itu Bapak Gile? Ini namanya tank Bapak Gile, tank bocil lebih jelek. Itu namanya tuh, udah keren kan? Tank apa namanya? Tank Bapak Gile, punya bocil lebih jelek. Iya, bolong, bolong, coy. Nah, terus di sini aku punya 5 roda nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, rodanya pakai frame sama ini. Iya, Bapak Gile. Terus ini ada tombol untuk melarikan diri nih. Hah? Tombol HP? Jangan nih, bomba mana jangan. Terus aku punya moncong basokanya nih. Mana pelurunya ini? Kok kan ini? Ya kan kita belum berperang. Kalau berperang baru aku isiin peluru. Mana coba tembak Bapak Gile, tembak Bapak Gile. Lihat aja ya, 1, 2, 3. Wuih, wuih. Keren kan? Wuih. Keren Cel, keren Cel. Mantap kan? Kita penilaian dulu Cel. Oke. Ini aku kasih 8 per 10 deh. 7 per 10 deh. Wuih. Jadi nilai Bapak Gile 15 guys. Mana punya mucil? Rugi dong. Yang bener aja. Ini apaan cil? Kayak kapal selam ini muncung. Nah jadi ini tuh nama tanknya tank militer dunia. Itu siapa nih? Tank bocil. Oke cil. Apa aja ada di sini cil? Nah ini kayak jendela gitu melihat keadaan di depan. Keren juga si bocil ini guys. Keren juga coy. Terus ini tuh bannya gak kayak Pak Gile. Tombol. Lumayan nih guys. Lumayan guys. Ini banget tombol. Oh iya betul juga. Jeruji nih jeruji. Masuk angin ini. Tuh, nyari angin. Itu kenapa dia kecil? Tembok jadi kayak sky joy. Itu baru dibuat lubang ya. Tadi gak ada lubang. Tadi gak ada lubang. Gue bisa lihat sini ya. Bisa gitu. Keren. Bisa masuk ke dalamnya. Lebih cocok di toilet bro. Oh iya juga ya. Oke deh, kita penilaian dan nilai tagnya bocil. Punya Bapak Gile gak isi lubangnya? Ya makanya itu. Ya mungkin kepala tang ini cilnya mirip tank. Lah tank ini coy. Tank ini coy. Oke deh, kalau penilaian aku kasih bocil ini 8,5. Kalau aku kasih bocil ini 6,5. Berarti kalian berdua seri cil. Loh, gak bener. Gak bisa. Rugi dong. Yang bener lah. Oke, berarti seri mereka berdua nih guys. Yaudah, sini, lihat aku. Ayo, mana tank dong, bos? Lihat nih. Wih, dewanya bulti pros diamond, bos. Mana, coba lihat. Sini, gak mungkin aku kalah. Rugi dong kalau aku kalah. Lihat nih. Oh my god. Yeah. Kau lihat. Wah. Kok bisa begini tanknya, cil? Tapi kok berantakan gini? Ya, ini namanya modifikasi. Tanknya coba dihilangkan dulu. Namanya ini adalah tank Tesla. Ini otomatis. Kau lihat ini tembakannya ya. Ini pelurunya nih di sini. Tas. Ini kok padu? Tas. Waduh apa? Itu tembakan namanya Jill. Aduh pusing pala bocah lu. Waduh gak sampai otaknya dia guys. Kalau menurut Pak Gile gimana nih? Lihat sini. Aku kasih furniture di belakang sini ya. Ini kalian bisa gelantungkan nih. Mana? Nah ini. Buat mega kecil. Nah terus di sini. Kau lihat ya. Kau pencet itu Bapak Gile. Mana? Itu ada tombol. Ini gak ada coy. Kau pencet. 1, 2, 3. Wush.
Buset, aku bilang apa kan? Bisa meledak. Ya ini lawannya sendiri. Sini. Masuk ke dalam. Ada dalamnya coy. Beda sama punya bocil tadi. Bisa ngintip di sini coy. Bisa gini coy. Bisa dong. Bisa lah. Rugi dong kalau enggak bisa. Nih, kok pencet ini? Nah, ini udah otomatis sih. Ada kasurnya sih, bisa bobo di sini. Wah, lebih keren nih benar-benar. Nah, udah kayak apa? Enggak bolong ini. Ayo, penilaian. Bapak gila berapa? Karena ini kayaknya bagus, tapi kecemburu pun aku kasih nilai 8. Aku kasih nilai 8 juga deh. Berarti pemenangnya aku. Wah, kakak. Kan 16, beda 1 sama Bapak gila. Oh iya, berarti karena bocil dong. Rugi dong. Yang bener aja. Yang kalah kamu. Langsung keluar ya Bapak gila. Tidak terlihat nilai dia bocil. 1 minute later. Yaudah, sekarang kita ke build kedua gimana? Kita ngebikin sebuah jembatan. Berani gak jembatan? Di sini rumah pohon ya. Tapi pastinya kalian semua nonton video ini udah tekan tombol like ya guys ya. Karena satu like sama dengan satu langkah kebaikan kalian menuju surga. Yang gak like hati-hati kalian akan dicari. Pocong. Kita buildnya kecil-kecil aja guys ya. Takutnya ketahuan mereka guys. Kayak tank ini guys ya. Jadi guys, kita cari dulu ya guys ya. Di sini kita pilih. Waktunya 5 menit ya guys. Kita cari bridge ya guys ya. Bridge itu jembatan guys. Mana bridge guys? Gak ada bridge guys. Kok kocak? Untung ada guys ya. Kita nantang masa. Nah ini guys, gimana kalau kita bikin jembatan China? Wah ini keren sih guys. Ini mereka pasti kalah ya guys. Gak bakal aku kalah guys. Soalnya di sini jembatannya pada jelek semua. Ini jembatan biasa guys. Ini juga jembatan apa ini? Yunani coy. Gak masuk coy. Juga jembatan biasa guys ya. Kayaknya ini deh yang paling bagus guys. Jadi kita langsung paste tanpa lama-lama ya guys ya. Dengan cara kita slash, kita hapus dulu, kita paste. Gebret. Oh my god. Kira gak ada jembatannya kok setengah guys. Kita ulang. Lu kocak. Kalah dong kalau kayak gini guys. Taruh. Gawat. Kita harus cari jembatan lain sebelum kita kalah guys. Yang mana guys? Yang mana adik-adiknya? Ini aja udah cukup ya guys ya. Jembatan Stone Bridge. Kita buktikannya guys ya. Kalau buat kita nih paling dewa guys daripada mereka guys. Kita kayak ini, kita paste. Gajrot. Lu. Ada apa ini guys? Kita kayaknya belum copy ya guys ya. Nah, kita hilangin dulu ini guys. Takutnya mereka tahu nanti guys. Dengan cara kita pakai fill. Nah, hilang. Baru kita paste guys. Set. 88 LG 0. Dar. Kocak. Cuman kayak gini doang jembatannya guys. Berani ngadu gak sama mereka guys? Apa kurang ini guys? Kayaknya kurang sih guys ya. Kurang ini. Kita pakai yang ini ya guys ya. Jembatan Tor aja deh. Kita gas. Tancap gas. Sebelah sini guys. Jembatan menuju surga. Jebret. Lu. Kita hilangin dulu guys. Jangan jejak guys. Mereka takutnya nanti tahu guys. Bahaya ini. Set. Kita hilangin dulu. Pondasi jembatan kita sudah jadi nih guys. Ada di sana kakek-kakek. Nah, di sini juga nih. Langsung kita paste guys. Jebret. Mana coy? Ah, ini sudah jadi nih. Kocak. Oh my god. Ini jembatan kita ya guys ya. Wah, sudah jadi nih guys. Cuman kayak gini doang guys. Tapi enggak apa-apa. Apa kita bikin tali di sini guys dengan cara? Mereka nih pasti enggak terima nih guys kalau begini doang guys. Nah, kita kasih fins guys dari atas sampai bawah. Jadi ini ceritanya jembatan yang bisa dinaikin pakai semak-semak belukar begini guys. Nah, jadi ini ceritanya ada semak-semak belukar ya guys ya. Nah, di situ kita tambahin fins sampai atas, sampai naik bener-bener ke atas cuy. Rugi dong kalau kita kalah guys. Cross Diamond biar masih title good battle tak terkalahkan ya guys ya. Nah, setelah kayak gini kita tambahin dulu di sini. Nah, sekarang kita bikin atap ini guys. Karena pondasi jembatannya kita sudah siang buat. Saatnya kita bikin atapnya supaya tidak hujan dan bocil sama Cross Diamond pasti nggak pakai atap tuh jembatannya. Pasti kalah mereka kali ini ngadu sama punya aku Bapak gini dilawan. Sorry lah ye. Sedikit lagi kita jadi dan kita akan mengadu dengan mereka berdua. Pasti mereka berdua kalah jauh sama jembatanku. Sorry lah ya, punya aku jelek. Pasti bagus ini kali ini. Kali ini pasti aku menang. Kita intip punya mereka dulu guys. Set, punya Bapak Gile. Mana jembatannya dia? Ini guys, usah keren. Kita lihat punya bocil dulu guys. Kayak mana bultannya dia guys ya? Itu dia guys, kocak. Aku tahu siapa pemenangnya guys. Kita lihat nanti ya guys ya. Kita lihat segitu aja guys. Intip spill dikit ya guys ya. Oh my god, ini jembatan kita nyebrang naik pakai ini. Selesai sudah. Nah, terus cara yang bikin jembatan turun adalah biar simple bikinnya. Itu kita tinggal kasih tar dulu guys. Kita kasih header. Tar dulu, kita cobain di sini dulu ya. Gak bisa guys, berarti kita harus pakai batu-batuan begini. Nah, a few moments later. Ini pondasi jembatan ini kita harus buat dengan sangat kokoh banget sehingga hanyut diterjang tsunami nih guys. Jembatan rahasiaku sudah jadi guys, tinggal nunggu mereka aja. Woi, kalian lama bikin jembatan doang. Woi. Sebentar, aku masih bunyi pondasi. Buat jembatan dulu. Jembatanku kan enggak
fondasi dan genteng-gentengnya sudah selesai. Sekarang kita tinggal bikin hiasan untuk di atapnya nih guys, supaya keren jembatan kita. A few moments later. Sudah jadi belum punya kalian? Lama sekali aku sampai ngantuk nungguin kalian punya. Mulut itu belum jadi-jadi dari tadi aku nungguin, woi. Sampai hujan ini. Ya udah sekarang kita penilaian dari punya bocil dulu ya. Aku enggak tahu bocil ini bikin apa, coy. Kita lihat nih guys. 1, 2, 3. Mana punya dia? Oh, itu. Lumayan keren lu punya bocil ini, guys. Kecil punya bocil ini. Jelaskan, Cil, tolong, Cil, ini. Oh, jembatan kecil apa ini? Untuk nyebrang-nyebrang orang-orang biasa gitu. Oh, tapi yang penting bisa nyebrang ya. Kita lihat di Google ya. Iya. Kenapa? Ada ini jawaban di Google. Soalnya Bapak Gila lihat juga di Google, Cil. Tapi rujak gue lebih bagus. Ya, bocil deh, Cil, lagi. Ya udah deh, nama jembatannya apa, Cil? Jelaskan, Cil, tolong. Ini namanya jembatan Korea. Oh, jembatan Korea. Oh, jembatan Korea. Tapi ini mirip kayak jembatan hantu, Cil. Selesai, ya aku tantang kamu, katanya kamu tadi mau bikin rumah pohon. Duelah kita. Ya udahlah, kita langsung penilaian lah. Punya bocil ini lumayan, guys. Ada jembatan, ada airnya juga. Oke, aku kasih nilai sekitar 8 lagi lah per 10. Lagi berapa? Kalau aku kan kecil jelek, dinontek di Google, aku kasih nilai 6. Ha! 8 tambah 6 sama dengan 14. Yaudah, tak lama-lama gimana kita ke Bapak Gile deh. Ayo Cil, let's go Cil. Ayo Cil, kita ke tempat Bapak Gile. Ini sedikit lebih besar daripada punya bocil sih. Sedikit 2 kali lipatnya punya bocil. Iya lu, jembatan kayu bergoyang, selamat datang. Berdoa dahulu sebelum lewat jembatan ini. Oh, selamat datang jembatan kayu bergoyang, hati-hati melangkah. Cil, goyang Cil. Goyang, betul ini. Goyang betul ini, Cil. Buset. Oke dah, buset itu ada air dari atas. Cil, ngalir ke bawah. Jembatan pulang kau pada pondasinya yang sangat kokoh. Oh, sama kayak bocil ini ya. Aku kasih nilai. Okay. Kita penilaian 8 deh karena sama kayak bocil ini, guys. Berapa, Cil? 8. Mana ada 4, Cil? Dari mana datangnya 4, woi? Enggak ada bagus-bagusnya ini. Bagus-bagusnya udah punya, woi. Nah, motif-motifnya nih. Karena ini perdebatan yang sangat panjang dan kelihatannya menurut aku punya Bapak Gili lebih bagus. Coba kalian komen, guys, siapa bagusan jembatannya bocil atau Bapak Gili? Kalian komen di bawah, guys, ya. Bapak Gili lebih bagus atau bocil lebih bagus? Ya udah deh, kita ke jembatanku aja lihat. Sini. Nah. Jembatan tertinggi sepanjang masa. Nama jembatannya Jembatan Zeus. Oh, lihat. Ini brother. Ini brother. Isinya jembatannya untuk nyebrang. Ini capek isinya. Iya, lihat sini kocak. Nah, naik sini kocak. Iya, namanya juga jembatan Zeus. Jembatan para dewa ini. Ini Pak buat manusia begini caranya. Lihat dong buat dia, coy. Ini gak ngerti seni mereka berdua ini, guys. Lihat ini, lihat deh. Turunnya lewat sini, coy. Bukan. Kau lihat, Seth. Ini turun nih, kalau mau turun. Langsung toh, ini GG ini, coy. Nih, besar sekali jembatanku ini melewati lembah. Lembah yang ada di sini. Ya udahlah, penilaian langsung berapa aku nilaiku ini? Fungsi ada ini, coy. Nama juga kan jembatan zaman dulu. Orang-orang raksasa dulu. Terlalu besar ini, Mas. Iya, terlalu besar. Aku kasih nilai 7 juga deh. Berarti pemenangnya aku lagi, guys. Kocak kalian berdua, ya udahlah. Sekarang build terakhir bagaimana? Wih, yang diminta diri ke sama si bocil adalah rumah pohon. Wih, jangan di sini, Cil. Jangan di sini dong, Cil. Okay. Waktunya 5 menit lagi ya. Let's go. Dimulai dari sekarang. Guys, tapi pastikan kalian semua nonton video ini udah tekan tombol like sama subscribe ya, guys. Ya, karena satu like sama dengan kalian bisa menarik menjadi orang kaya. Yang gak like, hati-hati kalian akan dicari. Jadi seperti biasa, adik-adik, kita cari tree di sini, Cil. Nah, kita cari yang ini, guys. Abre Joner. Ini bener-bener udah rumah paling gede sejagat raya, rumah pohon, guys. Kita tinggal balik lagi, terus kita paste. Bapak Gile lagi
Bapak gile, mana? Dia bengong, Jel. Cak. Slash kita paste BYSRE langsung enter. Gak usah lama-lama guys, kita lihat. Walakada boom gajrot. Mana coy? Duh. Gila. Wih. Jadi guys. Mana? Jadi guys. Kita lihat punya mereka berdua kayak mana jadinya guys ya. Nih Bapak Gili habis nyontek, dia barusan belum bikin guys. Saya intipin bentar guys. Kita bikin pohon besaran dulu. Wow. Buset. Sangat menarik ini. Kita intip bocil guys. Ini bocil guys. Bocil mana coy? Bocil, oh itu dia guys. Oke, bocil di situ lebih tinggi. Bapak Gili di sini. Cuman pohonnya gede. Ya udah guys, kita tidur dulu guys ya, pura-pura bikin dulu guys, soalnya rumah pohon kita udah jadi. Cuman aku takutnya ini kayak kotak gitu kelihatan kalau kita pakai cheat guys. Jadi caranya itu adalah begini coy. Kita hancur-hancurin jadi kayak natural aja ya guys ya. Jadi enggak ketahuan guys. Kayak begini kita hancur-hancurin guys. Jangan sampai ketahuan sama mereka. A few moments later. Nah, kita bikin pondasinya dulu nih guys. Supaya kuat. Yang bocil pasti enggak isi pondasinya kayak tadi rumah pohon itu. Apa dibikin tadi yang jembatan itu guys? Gila sekali punya bocil. Siapa yang menang itu? Udah jadi belum? Kalian. Udah lah, punya aku cepat ini jadinya. Udah jadi nih punya aku. Punya aku belum. A few moments later. Rumah pohonku sudah natural guys. Nah, kita kasih kasut tiga di sini untuk Mas Demet, Bapak Gili dan Bocil. Udah jadi belum kalian? Lama banget aku nunggu, aku udah jadi nih coy. Punya aku sih sudah, Bocil mah pasti lama dia belum jadi punya Bocil. Oke sekarang kita penilaian dari rumah Bapak Gili dulu ya, rumah pohonnya. Kita cek dulu guys. Ini loh di tengah-tengah dia. Oh my god, masih kecil kali punya kau Bapak Gile. Mana ada gede ini woy. Jelaskan ini rumah apa Bapak Gila. Rumah pohon lampu biru nih sekarang. Hah? Nih. Lampu biru? Ini ada lampu birunya dulu. Terus kayaknya ada apa nah? Ini yang terata ini. Kita cobain nah. Rumah pohon lampu biru Bapak Gile. Ada tempat nongkrong nih sambil melihat pemandangannya sangat indah. Iya. Terus di sini aku punya 3 kasur untuk kalian semua nih. Terus kalau kalian bosan hidup, kalian bisa lompat ke sini. Emang gila dia, Cil? Emang gila Bapak Gili di Cil? Bagus kan rumah pohonku? Emang sakit, guys. Bener. Mana tempat makannya nggak isi nih? Kocak. Kita makan di bawah, binatang nanti. Ya ampun. Ya udah deh, kita kasih nilai aja punya Bapak Gili rumah pohon birunya. Aku kasih nilai 7. Buset, 7 banget. Aku kasih 6 deh. Bocil, 7 tambah 6, 13. Oke. Sekarang rumahnya si Bocil, guys. Kita lihat. Rumahnya siapa rumah pohonnya si Bocil ini? Oh my god. Ternyata aku buatnya kebalik dari sini ternyata. Ini namanya rumah pohon apa, Cil? Rumah pohon bersaudara. Oke, terus. Masuknya lewat mana? Di sini. Kita lihat, guys. Kita cek dulu, review dulu. Siapa tahu nggak siapa. Jadi Bocil bakal kalah nih, guys. Oke, ini ada kasur. Iya. Terus ada furniture. Oke. Main ketapel-ketapel gitu, tembak-tembakan. Lewat mana? Ini depannya kayu, Cil. Nggak bisa ditembak ini, Cil. Bisa bohong kamu ini. Kayunya, ketapelnya, Cil. Ini kan lubang ini. Ini ketapelnya kan di sini. Di mana? Oh, maksudnya panah-panahan. Terus ada apa aja di sini, Cil? Terus ada lampu. Ini tempat buat bunuh diri juga. Itu di kota ya kamu? Di sini kah? Iya. Kocak bisa. Rumah pohonku dibakar, Cil. Berarti Bapak Gile curang. Terima, didiskualifikasi Bapak Gile, Cil. Didiskualifikasi. Didiskualifikasi. Kemana Hexi? Bakar nih tadi. Bocil juga bakar. Bakar. Kocak. Berdua didiskualifikasi. Berarti mereka berdua. Nilai dulu. 8. Kocak, 12 kecil kalah kecil. Orang kamu yang bakar. Kamu gak bikin anti kebakaran di rumah pohonnya, Cil. Tapi kalian kecurang berdua saling bakar. Berarti kalah kalian berdua. Aku auto menang. Sini lihat punya aku kayak mana, coy. Pohon gue habis, wey. Gagal Bocil ini. Sini, lihat punya aku. Lihat nih, coy. Buset, Lihat rumah pohonku dari depan sini, coy. Rumah pohon apaan ini, Cil? Ini namanya rumah pohon beringin. Begitu ada dua. Dan masuknya lihat sini coy. Kalah kalian. Dan aku bilang apa? Raja bull ini coy. Nih. Ini bisa masuk coy. Bisa masuk. Nah. Ini masuk kan. Tuh ada jendela. Masuknya lewat sini adik-adik. Tuh. Tuh. Ya enggak apa-apa, yang penting rumahnya bagus, tinggal pasang kasur aja. Nih, paling atas. Ada apa paling atas ini? Sama, ruangan juga buat tidur. Aku bilang apa? Kalian berdua pasti kalah. Nah, gini dia menang, Cil. Gede sekali, Cil. Gimana? Berapa nilaiku ini, bro? Kalau aku kasih nilai 9, soalnya terlalu GG nih. Kalau aku 9. Berarti aku pemenangnya. Kalian berdua kalah. Gara-gara kamu, gara-gara rumahku, Cil. Kalah jadi, Cil. Gara-gara kamu. Kita menentukan juara 2 dengan cara bertarung. Siapa yang mati, dia yang kalah. Dan yang menang juara 2. 1, 2, 3. Siapa yang mati, guys? Siapa yang mati, guys? Terus Cil, hajar Cil, sedikit lagi Cil,
Sedikit lagi, Cil. Terus, terus. Siapa yang menang, guys? Siapa yang menang? Kocak. Curang, guys. Pemenangnya bab pemenangnya juara 2 bocil guys, pokoknya diskualifikasi nge-cheat guys. Wah, kalian komentar di next video kita bakal bikin apa lagi ya guys. Ada bisa kagak ketawa guys, kalian bisa maksa ketawa. Let's my bros, bye bye. Ada Porsche Diamond di sini, senggol dong semua.